Dalam rangka memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat, khususnya di bidang olahraga volleyball, anggota DPR RI fraksi Partai Golkar Insinyur Haji Anang Susanto dan anggota DPRD Kabupaten Bandung fraksi Partai Golkar Haji Agung Yan Susan telah melaksanakan acara pembukaan turnamen volleyball Summer Cup Desa Sukamulya Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung. Panitia penyelenggara Kamal terkait dengan penyelenggaraan kegiatan turnamen volleyball Summer Cup Desa Sukamulya menjelaskan. Kegiatan ini supaya anak-anak muda kita semakin maju ke depannya untuk menjadi pemain-pemain voli yang profesional begitu. Ucapan terima kasih untuk anggota dewan atas penyelenggaranya turnamen Pahana Summer Cup yang kedua begitu. Dadang Sulaiman, Kepala Desa Sukamulya, mengucapkan rasa bersyukur dengan hadirnya Haji Anang Susanto, anggota DPR RI fraksi Partai Golkar Komisi 5, dan Haji Agung Yan Susan DPRD Kabupaten Bandung sebagai wakil rakyat, dengan harapan melalui kunjungan tersebut, berbagai aspirasi program pembangunan di lingkungan, khususnya Desa Sukamulya ke depannya bisa terrealisasi. Baturahmi, anggota Dewan DPR RI, Jan Santo sebagai Ketua Komisi 5, suatu anugerah bagi Desa Sukamulya dapat dihadiri oleh wakil rakyat di Indonesia, terutama Pak Haji Anang. Alhamdulillah dengan hadirnya beliau, mudah-mudahan sebuah program yang ada di wacana di desa dapat terbantu dengan kehadiran beliau. Masih di tempat yang sama, Haji Anang Susanto, anggota DPR RI, fraksi Partai Golkar, Komisi 5, dan Haji Agung Yan Susan, anggota DPRD Kabupaten Bandung, fraksi Partai Golkar, Komisi C, terkait dengan kegiatan turnamen olahraga volleyball Summer Cup Desa Sukamulya, sangat mengapresiasi dan diharapkan melalui kegiatan tersebut, tali silaturahmi bisa lebih ditingkatkan. Apa bersama-sama punya keinginan mengolahragakan masyarakat dan memasarkan olahraga. Di dalam olahraga itu banyak hal yang bisa sentuh. Di dalamnya ada persahabatan, ada persaudaraan, silaturahmi lah. Silaturahmi untuk mempererat persahabatan, terus juga untuk mempererat persatuan dan kesatuan. Paling tidak minimal di lingkungan sendiri, lebih luas lagi ke lingkungan yang lebih luas. Gitu. Dari lingkungan kemasyarakatan, potensi UMKM, kemudian masalah geografisnya juga saya jadi banyak belajar, modal awal saya kalau nanti rapat membahas pembangunan-pembangunan di daerah sini, di DPRD Kabupaten Bandung. Potensi UMKM di sini bisa terpompak dengan baik oleh program-program pemerintah Kabupaten Bandung. Dari Desa Sukamulya, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Agus PR Hadas TV mengabarkan.